sobat pecinta tanaman hias, gimana kabarnya? Masih bersama channel Sigit Koris, dunia tanaman hias dan tanaman buah. Sobat-sobat semuanya, apakah di rumah sobat punya tanaman bunga termasuk jenis aglonema yang sering muncul ini? Coba ya. Ini ada Siam Aurora, ini ada Snow White ya. Nah, kita lihat lagi. Kita pas suburnya tanaman ini, biar seperti subur seperti ini adalah penunjang utama adalah pada media tanah. Kali ini pada video ini kita akan membuat media tanam dari sekam bakar ya. Nanti akan saya praktekkan bagaimana cara membuat sekam bakar. Untuk membuat sekam bakar ya, kita siapkan dulu sekam bakar ya. Kita mungkin yang di pedesaan untuk membuat sekam bakar seperti ini untuk mencarinya sangat mudah ya, di tempat penggilingan padi ini sangat banyak. Tetapi kalau di kota-kota mungkin dalam beli dalam bentuk kiloan atau kemasan ya. Kebetulan di tempat saya kalau beli satu sak ini saya hanya harga 2.500 ya. Nah sekarang adalah pertama kita sudah ada sekamnya ya, kita sudah siapkan sekamnya. Yang kedua, jika ibu-ibu ya sekalian di rumah punya kaleng bekas, ini ada sensor ya, ini seperti ini kaleng bekas lembaran ya. Ini yang pertama kita siapkan ya, kita diapkan dua buah. Dan mana dilubangin ya, ini keliling ya, saya lubangin semua. Kalau sudah dilubangin, di atasnya ini dibuat sobekan ya, seperti ini. Nanti kita seperti ini ya, dibuka. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dua. Kita siapa yang satunya tidak dilubangkan, karena nanti di bawah, ini di atas ya. Kalau sudah, nanti kita siapkan koreknya untuk bakar ininya, sekamnya. Yang kedua ini kertas ya, buku-buku bekas ya. Bagaimana cara proses pembuatannya seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah di paling bawah, ini adalah kaleng yang akan dipakai di paling bawah ya. Ini ya. Selanjutnya adalah disiapkan kertas ya. Kertas-kertas buku atau apa ya, kita kemas-kemas ini, buat termas. Masukkan, kita remas-remas lagi. Kita masukkan sebanyaknya ya, sekiranya nanti di paling bawah ini sudah penuh, baru nanti kita bakar ya. Kita siapkan lagi seperti ini ya. Nah kalau sekiranya sudah cukup ya di bawah ini ya, selanjutnya adalah kita bakar ya, kita bakar, kita sekor api ya, kita bakar, kita sekiranya nyala nanti ya, terus kita masukkan di sini ya, ini sampai nyala ya, biar ini nyala dulu. Nyala. Nah kalau sudah nyala, pelan-pelan kita timbun ya, kita timbun yang paling bawah ini ya, kita buat putaran seperti ini ya, kita timbun dulu. Kita timbun ya terus seperti ini. Nah kalau sudah, ini lapisan paling atas ini akan kita taruh di atasnya ya. Nah seperti ini ya. Ini juga sampai ditimbun seperti ini ya. Sampai hilang. Nah ini kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah gundukannya ini sudah nyala ya, ada apinya ya, sudah kelihatan baranya nih, ada asapnya ya. Ini dibiarkan ya, nanti kita satu jam kemudian ini sudah ada, kalau kita buka di dalamnya sudah ada item ya. Jadi berangsur-angsur nanti kita terus lihat, kita pantau ya. Mungkin dalam satu karung ini kita membutuhkan waktu 5-7 jam ya, biar terbakar semua ya.
Jadi nanti layoutnya bagus ya, seperti kita kalau beli ya. Jadi nanti semuanya menjadi hitam. Nah ini terus kita pantau ya, nanti kita lihat perkembangannya ya. Ini oh. Nah seperti ini ya sahabat. Jadi warnanya, jadi seperti ini akhirnya ya. Jadi ini ya film bakaran kita ya. Kita mau bongkar ini ya. Kita mau bongkar seperti apa hasilnya. Nah seperti ini hasil yang kita peroleh ya. Bisa sortikan sobat ya. Nah kita mau lepas ya, kita sudah kasih lihat hasilnya ya. Ini ya hitam ya, ini hitam ya. Kita mau bongkar, ini mau kita siram supaya ini tidak menjadi abu semuanya ya ya ya. Jadi beginilah sobat semuanya cara membuat arang sekam dengan mudah, dan kita praktekkan di rumah. Mudah-mudahan sobat semua bisa praktekkan dan bisa membuat di rumah ya. Nanti kita akan bongkar dan kita akan biarkan dan akan bisa kita pakai aplikasikan setelah kita diamkan beberapa hari kemudian ya. Baik, sekarang kita mau matikan dulu ini ya. Mau kita bongkar. Nah sudah siram seperti ini ya. Ini kalau dibuka walaupun disiram masih ada guaranya, panasnya luar biasa ya. Jadi ini kita pelan-pelan ya, pelan-pelan biar kita angin-anginkan ya, supaya ini juga jadi putih. Ini ya panasnya luar biasa ini teman ya, masih panas guaranya. Nah begitu sobat ya, ini proses cara membuat arang sekam ya. Mudah-mudahan sobat semua bisa mempraktekkan dan bisa membuat ya tanpa beli. Dengan cara kita bisa menghasilkan arang sekam yang berkualitas ya. Ini sobat lihat semuanya kan, jadi warna hitam ini masih guara panas, ini panas bener ini ya, ini masih panas. Mau saya matikan ya supaya tidak menjadi abu ya. Terima kasih atas menonton video ini, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.